Hasil laga uji coba Arema, sudah lakoni 5 laga uji coba. Arema FC menjadi tim pertama yang memulai persiapan, tercatat anak asuh Iputu Gede ini, sudah mulai berlatih sejak tanggal 1 Mei yang lalu, dari tanggal 1 Mei hingga berita ini diterbitkan, Singo Edan sudah menjalani 5 laga uji coba, namun laga uji coba Arema FC dijalani dengan sejumlah tim amatir, alias bukan tim profesional. Dan inilah 5 laga uji coba Arema FC. 1. Tanggal 6 Mei Arema FC versus Lawang Selection, 5-1. 2. Tanggal 13 Mei Arema FC versus Sportprof Mojokerto, 4-0. 3. Tanggal 17 Mei Arema FC versus Sportprof Lamongan, 8-1. 4. Tanggal 31 Mei Arema FC versus Sportprof Malang, 8-1. 5. Tanggal 3 Juni Arema FC versus Sportprof Sidoarjo, 5-0. Dalam laga uji coba di atas, Arema FC sudah memainkan semua pemain yang bergabung dengan mereka sebelum laga uji coba, namun khusus pemain 3 asing yang sudah mengikuti latihan sebelum laga uji coba terakhir Arema tetap belum dimainkan karena kondisi mereka belum memungkinkan. Kabarnya, pada tanggal 10 Juni ini, Arema FC akan melakoni laga uji coba dengan tim yang selevel dengan mereka, alias sesama kontestan Liga 1. Persikabo dikabarkan akan menjadi lawan tanding Arema FC, dan laga akan dimainkan di Stadion Gajayana Malang. Bahkan Aremania disebut-sebutkan bisa menyaksikan laga uji coba Arema versus Persikabo, dengan datang ke stadion langsung.